Persiapan penyerahan penghargaan kepada Taruna Terbaik. Taruna Terbaik menempatkan diri dan laporan. Pembacaan keputusan Gubernur Akademi Kepolisian tentang pemberian penghargaan kepada taruna yang berprestasi. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Akademi Kepolisian, Keputusan Gubernur Akpol Lemdiklat Polri Nomor Kep 56 6 Romawi 2024 tentang pemberian penghargaan kepada taruna tingkat 4 angkatan ke-55 Batalion Satya Dharma yang berprestasi dalam kelulusan pendidikan pembentukan perwira Polri pada Akademi Kepolisian tahun 2024. Gubernur Akpol Lemdiklat Polri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Gubernur Akpol Lemdiklat Polri tentang pemberian penghargaan kepada taruna tingkat 4 angkatan ke-55 Batalion Satya Dharma yang berprestasi dalam kelulusan pendidikan pembentukan perwira Polri pada Akademi Kepolisian tahun 2024. Kesatu, taruna Akademi Kepolisian tingkat 4 angkatan ke-55 Batalion Satya Dharma tahun 2024 yang nama, pangkat dan nomor akademinya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberikan penghargaan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 karena telah berhasil mencapai prestasi dalam kelulusan pendidikan pembentukan perwira Polri pada Akademi Kepolisian sebagaimana tersebut dalam kolom 6 di belakang namanya masing-masing. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya, salinan dan seterusnya. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 21 Juni 2024, Gubernur Akpol Lemdiklat Polri, cap tertanda Krisno Halomuan Siregar SIKMH, Inspektur Jenderal Polisi. Lampiran keputusan Gubernur Akpol Lemdiklat Polri Nomor Kep 56 6 Romawi 2024 tanggal 21 Juni 2024. Nomor urut 1, nama Theodore Gomgom Oktofarel de Fatima, pangkat Brigadir Taruna, nomor akademi 20021001054, peraih 3 macam penghargaan. 1. Medali dan Piagam Adi Makayasa, prestasi terbaik nilai kumulatif seluruh aspek. 2. Medali dan Piagam Ati Tanggon Emas, prestasi terbaik 1 kumulatif aspek karakter. 3. Medali dan Piagam Ati Trengginas Emas, prestasi terbaik 1 nilai kumulatif aspek jasmani dan kesehatan. 2. Dava Safa Pradana, pangkat Brigadir Taruna, nomor akademi 20020701031, macam penghargaan Ati Tanggap Emas, prestasi terbaik 1 nilai kumulatif aspek pengetahuan dan keterampilan. 3. Arvito Fernaldi Putra Hartono, pangkat Brigadir Taruna, nomor akademi 20011001081, macam penghargaan Wira Karya Nugraha Emas, prestasi terbaik 1 penulisan tugas akhir. 4. Faras Adiaksa Wiraguna Kuspriadi, pangkat Brigadir Taruna,
nomor akademi 20021001043, macam penghargaan Wira Cendekia, penghargaan indeks prestasi kumulatif di atas 3,50. 5. Ria Dirgahayu, pangkat Brigadir Taruna, nomor akademi 20020801024, macam penghargaan Sri Kandi Cendekia, penghargaan khusus untuk taruni dengan lulusan terbaik, ditetapkan di Semarang pada tanggal 21 Juni 2024. Gubernur Akpol Lemdiklat Polri, cap tertanda Krisno Halomuan Siregar SIKMH, Inspektur Jenderal Polisi. Penyerahan medali penghargaan kepada taruna yang berprestasi oleh Inspektur Upacara. Selanjutnya penyerahan cenderamata kepada taruna yang berprestasi oleh Ibu Asuh Taruna Akademi Kepolisian didampingi Ibu Wakil Gubernur Akademi Kepolisian. Mohon izin untuk selanjutnya gaya presisi. 1, 2, 3. Sekali lagi jenderal, 1, 2, 3. Selesai. Taruna terbaik laporan dan kembali ke tempat.